Halo para penggemar olahraga bola voli. Berikut ini merupakan jadwal lengkap pertandingan babak semifinal FVC Men's U20 Volleyball Championship tahun 2024 beserta klasemen akhir babak 8 besar FVC Men's U20 Volleyball Championship tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini klasemen babak 8 besar FVC Men's U20 Volleyball Championship tahun 2024. Dari klasemen akhir di Pool E, tim nasional Jepang lolos ke babak semifinal sebagai juara grup dengan koleksi 8 poin, sementara timnas Indonesia lolos ke babak semifinal sebagai runner-up dengan koleksi 6 poin, di peringkat ketiga India dengan 4 poin, Arab Saudi di peringkat keempat dengan 0 poin. Dari klasemen akhir di Pool F, tim nasional Iran lolos ke babak semifinal sebagai juara grup dengan koleksi 8 poin, sementara timnas Korea Selatan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up dengan koleksi 7 poin, timnas Kazakhstan di peringkat ketiga dengan 3 poin, timnas Cina di peringkat keempat dengan 0 poin. Berikut ini jadwal selanjutnya pertandingan FVC Men's U20 Volleyball Championship Senin tanggal 29 Juli 2024. Di pertandingan pertama perebutan peringkat kelima, tim nasional India versus timnas Cina mulai jam 11.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan kedua perebutan peringkat kelima, tim nasional Kazakhstan versus timnas Arab Saudi mulai jam 13.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Berikut jadwal pertandingan babak semifinal FVC Men U20 Volleyball Championship Senin tanggal 29 Juli 2024. Di pertandingan semifinal pertama, timnas Jepang sebagai juara Pool E akan menghadapi timnas Korea Selatan sebagai runner-up Pool F mulai jam 16.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan semifinal kedua, tim nasional Iran sebagai juara Pool F akan menghadapi timnas Indonesia sebagai runner-up Pool E mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.